Teka-teki mengenai kerusi yang mahu ditandingi Ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah atau KULI akhirnya terjawab. Beliau yang disebut-sebut mahu mencabar jawatan nombor dua parti sekadar mempertahankan jawatannya sebagai ketua bahagian yang disandang sejak 1978. Borang pencalonan KULI diserahkan setiausaha bahagian Aziz Yusof pada jam 11.45 pagi. Beliau akan dicabar ketua pemudanya Datuk Bazlan Baharudin. Saya harap dengan ada dengan saya sebagai calon untuk melawan Tengku Razali ini bukan maknanya saya tidak menghormatinya. Tapi saya rasa saya perlu membuat bukan perubahan yang dilakukan sebab Tengku Razali ini dah begitu banyak yang dia bakti di Gua Musa sebenarnya. Jadi saya ini hanya untuk meneruskan. Mungkin saya akan meneruskan apa yang dirangka oleh Tengku Razali. Dan yang pertama yang saya nampak ke arah untuk generasi yang kedua. Bazlan menegaskan tindakan mencabar jawatan itu adalah atas dasar mahu mengetengahkan perjuangan dan aspirasi golongan muda.